Dan saya ingin bercerita kepada Anda semua, saya sudah meluncur ke pusat kota. Di sana saya akan ngobrol-ngobrol untuk santap makan siang. Menunya pindang kepala ikan patin. Tonton rekaman video ini teman-teman ya. Ya, dapat saya gambarkan kepada Anda yang menonton rekaman video saya pada hari ini. Saya berjalan-jalan di dalam hati agak terasa perih, namun saya harus berjalan tanpa tujuan, tanpa kepentingan apapun gitu ya. Tadi cuma sempat beli kaos kaki sama kacamata, dan ya rasanya pengen makan sih, jadi saya jalan-jalan dulu di seputar ini nih, seperti apa perjalanan saya gitu lah. Tahu? Hah? Sudah pernah nonton? Apa? Durian. Durian apa durian? Durian. Mana durian? Ini durian. Yang belum dibuka? Iya. Kalau yang sudah dibuka? Durian. Durian kupas itu. Oke. Jadi kalau belum dibuka, durian. Ya. Kalau sudah dikupas ya ini? Durian. Buat dewek silawat. Ya. Kawan-kawan, saya sudah mendekat kedai ikan patin Cek Yayan. Ini orangnya, tapi nanti kita ngobrol. Kita lihat dulu apa menunya di sini. Ikan sambal, ikan gurami goreng, tahu goreng, ayam goreng, ada lalapan, ada ikan patin. Nah, salah satu kepala itu aku yang makan. Ini ikan mungkin ikan gurami, ikan sungai. Ada sambal kemang. Kita lihat sambal kemang. Oh, ini. Ini sambal kemangnya nih, mantap. Oh, sambal kemangnya nih. Kemang masak apa kemang muda ini, Bu? Pedas apa sedang? Sedang. Cek Yayan ini dua dipisah piring kecil, dua sendok ya. Nah, langsung jawab dia. Tadinya tidak ada nak ngomong dia, rupa sekarang tidak ngomong dia. Kuahnya ya? Masih panas ya? Nah, ini yang paling mantap, panas-panas ini. Mantap. Wow, sudah ada konsumen. Ada 3 orang, 4 sama saya nih. Pak, bapak pindang juga, Pak? Oh, sama. Baru kutanya bapak itu. Seleranya sama gitu rupanya. Tapi aku Cek Yayan pin kepalanya ya. Ini kan tadi. Memang langganan kita, Pak ya. Pak, langganan kita. Benar, Pak. Dari mana kita? Pramuli, Pak. Pramuli. Nian apa di mananya Pramuli? Jadi. Suka jadi. Oh, ngapui ke Palembang? Belanjo. Sama rumah ada? Iya. Hah? Tapi ke rumah belum diajak makan siang. Oke. Saya makan siang di samping Bapak suka jadi Prabu Muri. Ini dari Cek Yayan piringnya enggak biasa-biasa. Mungkin hari ini dipaksa harus habis.
ini nih Bapak dari Sukajadi Prabu Muli. Padahal dia saya orang Prabu Muli sebenarnya kan. Mana Prabu Muli, Pak? Komplek Pertamina. Dulu. Dulu, Pak, ya. Mana pinjam kartin aku? Ini, mana cek? Mana cek? Kawan-kawan, inilah kepala ikan patin ya. Dulur kita sebelahnya apa nih? Patin tengah. Badan. Badan, oh hobi di badan dia ya. Kalau kita nih ceker ayam ya, ada bokang ayam. Ya, bokang ayam ini. Dari Prabu Muli juga enggak? Bukan. Dari? Saya dari Musi. Hah? Musi. Musi mana coba? Banyu Asin. Oh, Musi Banyu Asin. Di ujung pedalaman Sungai Musi, Batanghari Belido, ya. Sukajaya, sebelah sana Ariset Musi, ya. Srijaya. Srijaya, oh, itu ado-ado wakung, Pak. Sekarang ke sana mancing udang. Iya, sekarang musim banjir. Ya, banjir rusak. Sering ke Gedung Buru, sebuntur lah, kok. Iya. Nenek di ini, suka mampir. Oh. Depan pasar Kalangan Gedung Buru. Nah, orang-orang yang terdekat, keluarga, keponakan, tetangga, orang-orang yang disayangi, lihat makan ikan pandin. Nggak jauh dari tempat aku pingsan tempo hari. Tempat aku pingsan di seberang itu. Kapan balik Prabu Muli, Dinda? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi? Kakek catat deh nomor WA aku atau... Cek Yayan, kakek kita ngobrol-ngobrol ya. Berapa lama jualan sini, berapa dapat pemasukan, ya kan? Punya kita? Iya. Yang mana? Yang ujung? Di dekat Sudirman. Di tiba mana? Di belakang pencetakan Tenggoro. Belakangnya dia. Dekat apa dulu? Apa dia? Pencetakan Buku Tenggoro. Arah IP itu? Iya, belakang IP ya? Di belakang pencetakan buku. Tapi ke buku ya? Apa nama? Namanya apa? Orang Cik Mona. Oh, Cik Mona ya? Oh, iya. Ya. Kalau be berjalan-jalan ke situ nyetak buku Yasin. Iya. Situ kan ada yang jualan nasi kan, Mama dan Ren. Banyak-banyak percetakan kan. Jadi pindang ini bukan kau yang bikin? Aku yang bikin. Kalau di situ Mama, tapi ajaran resepnya dari Mama. Oh iya. Ini pindang kemang, tapi rasio kemangnya udah ganti. Sambal kemang. Nah, pindang kemang. Sambal kemang? Iya, sambal kemang. Ngapa rasio kemangnya udah ganti? Iya, Bapak. Kemang garla tuh. Kalau yang paling kuat rasionya, Pak. Uh-huh. Kertas pati, simpang tungki, nah baru kemang. Kampung. Kemang. Kampung kemang. Oh. Kalau di arah bukit kemang manis. Nah, itu dia benar. Tapi kembang pahit tadi di situ. Kembang manis itulah. $4. Cuci mulut, selesai makan siang, buah anggur.
Jadi sepi karena pemilihan umum. Hari ini kan buka kan? Inilah jam sekian, Mama Nurah masih sepi juga ya? Ya, lumayan juga Pak. Pagi jam 1:30 biasanya mau makan siang lagi kan? Oh, tapi bahan masih ada? Iya, sampai jam 2. Kalau masak nasi berapa kilo beras? Sehari? Iya. 8 kilo, 9 kilo, tapi kalau ini lagi rame, 10, 11. Jadi kalau sesepi-sepinya sekitar? 8 kilo. 8 kilo, kalau rame nya 10, 11 kilo. Udah sampai jam berapa itu? Jam 3 paling lama. Tergantung, kalau misalnya jam 3, jam 2 lah. Terus ini kan ada kompor nih manas-manasin, itu udah dibuat dari rumah? Iya, dekat di sini Pak. Dekat barangnya di sini. Masaknya di sini? Iya, di sini galak. Oh, jadi diolah di sini bukan dibawa dari rumah. Jadi yang pindang-pindang ini segar dibikin di sini. Iya. Cuma ngeblender bumbu kan di rumah. Berapa jago malam bayarin? Jago malam 150. Tapi amannya ya. Aduh manusianya di kalau malam? Aduh, banyak Pak. Malam? Banyak di sini. Kalau pasang masuk mancing ujinya? Iya, di sini kan ada juga penjualan kan malam-malam. Tidak tutup? Tidak. Sampai pagi? Tidak, jam berapa mungkin jam 12-an kali ya di sini. Tapi kalau yang jaga malam banyak, mungkin di kalau keliaran bawa-bawa sini. Sambil ngobrol-ngobrol, jaga malam tuh banyak. Jarum banyak juga barang yang ditinggal, gak dijago kan? Iya. Boy, pernah makan seger nih ya noy. Mantap, kenyang nian dia makan. Ikan apa tuh? Saya apa? Sambal ya? Iya, sambal. Rutin makan sini?